Polisi menggelar razia di jalur Transjakarta Jatinegara Barat Jakarta Timur hari ini. Puluhan motor yang melanggar masuk busway panik saat dihadang polisi. Pengendara motor yang panik melihat polisi berusaha memutar balik kendaraannya saat berada di dalam jalur Transjakarta. Namun petugas dari Satlantas Polres Jakarta Timur menghadang dari beberapa sisi sehingga para pelanggar tak bisa melarikan diri. Pelanggar yang tertangkap langsung ditilang. Pelanggaran sepeda motor masuk ke dalam busway kerap terjadi saat jam sibuk walau membahayakan. Polisi pun rutin menggelar razia untuk menertibkan para pengendara.